Teman-teman mau belanja ikan koi di pasar ikan Purwonegoro, alangkah baiknya cari-cari dulu informasi tentang harga ikan koi yang ada di pasar ikan Purwonegoro, sehingga nanti harganya itu nggak terlalu mahal atau bisa dapat harga ikan koi yang standar pasar ya guys. Beda kalau di rumah, ya memang biasanya agak lebih tinggi harganya, cuma ikannya ini itu lebih bagus-bagus. Kalau saya yang jual di rumah itu kan memang lebih bagus-bagus, karena yang jelek-jelek itu saya bawa ke pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, pasar ikan Purwonegoro di hari Minggu guys. Hari ini apa channel akan mereview harga-harga ikan koi yang ada di pasar ikan Purwonegoro guys. Sementara ini dagang saya cuma bawa ikan nila sama lohan ya guys ya. Saya bawa lohan kayu, harganya 200 ribuan guys lohannya. Cuma ini nggak begitu jelas ya, karena apa terkendala penerangan. Ini saya baterainya rendah, baterainya lowbat. Ini juga cukup apa enggak ini nanti buat bikin video. Oke, lanjut nanti ya guys, saya mau ngitung ikan nila dulu guys. Alhamdulillah ini laku guys. Lanjut wis mau, assalamualaikum wis. Assalamualaikum ya, kali nyambung hari Minggu ramennya luar biasa guys. Penuh orangnya ya guys, penuh kepala semua. Oke, lanjut nih di lapaknya bapak Kripto. Ini gede-gede banget ikannya gede-gede banget. Es tenang mbak, cek gue mbak, gede-gede banget ya, 80 cm ya. 40 cm itu yang 1, 2 ya, ada 3, 4, yang lainnya mungkin 35. Kohaku, ada Shiro, Goromo, itu Goromonya bagus ya, Goromo bagus. Selain bawa koi juga bawa tawes layer ini dijamin mehong ya, nu super gede sih ya. Tawes layer gede banget. Tawes layarnya gede banget, tawes layarnya gede, super gede, jumbo kita wes. Oke, kau ini piranan bah? Harga satu selawe. Satu selawean, larut ya? Iya larut. Oh iya, satu selawean, drop, satu selawe drop ya jende. Murah ora karu-karuan, mau nengarang pasar. Satu selawe gua dapat 40 cm guys. Yang lainnya ya 35, mungkin 30 lebih sedikit. Ini tawes layarnya juga ada jumbo, super jumbo. Hampir 2 kilan, sekilan lebih sama ekornya. Oke guys, 2 kilan ini saya. Kalau 2 kilan saya itu 40 cm ya guys. Tuh kalau saya ujung ekor itu 40 cm lebih kayaknya, ini 40 cm yang lebih. Tawes layer super jumbo ini piran tawesnya mbak? Tawesnya 60 ribuan tawesnya 60 ribuan tawesnya 60 bakal bosnya 60 ribuan gede-gede banget. Terus pokoknya mantep lah tawesnya. Koinnya 125, tawesnya 60 ribuan guys. Tawes jumbo layer. Oke, lanjut ke nangone. Lapake bapak Vario. Karena selayeran apik-apik. Selayeran Kiko sama apa itu? Kutsuri. Kutsuri ini lumayan bagus. Cuma ini belum dibuka ya guys. Ini lumayan bagus ini yang 2 ekor. Lumayan. Nah, selain itu juga bawa yang kecil-kecil ini ya guys, kecil-kecil, ada soa, ada kuning-kuningan ini, kiko-kiko, ada kohaku, tanco soa, bahan tanco soa maksudnya, tanco soa, kohaku, siro ya guys.
campur-campur ikannya, yang kecil juga bawa yang kecil. Nah kayak gila yang kecil-kecil piranan kaya? Ribu ya? 10 ribuan. Tok-tok nakokan nama sudah 10 ribuan. Gede-gede, lumayan lah, lumayan gede. Nah gue yang cilik? Cilik 6 ribu bral. Yang cilik 6 ribu bral. 6 ribu, 10 ribu. Tinggal pilih 6 ribu ada, 10 ribu ada. Soalnya lumayan gitu. Soa. Ini ada platinum, ini ada beberapa ekor. Campur juga ya guys. Rekonya juga ada banyak. Oke, lanjut ke tempatnya teman-teman yang lain ya guys. Oh ya, ini lahan saya alhamdulillah udah ada yang laku lahannya guys. 200 ribuan guys. Super jenong. 200 ribu super jenong. Alhamdulillah ada yang laku. Lanjut. Oh ini ada juga belut, ini juga ada belut. Belut sekilo 75.000 belut. Belut 75.000, terus poni juga ada. Ini ya poni itu iwak nagri. Ini harganya 3.500 poni. 3.500 guys poninya. Ini ikannya enak sekali ini kalau sudah besar. Ini dimasak atau digoreng apa dipepes, ini super. Sip, ya super. Dipepes enak banget. Dipepes itu nagri kan poni. Lanjut ya namanya Bapak Sirin. Enggak wae repot ya Bapak Sirin ya. Ini dari tadi sibuk. Sibuk terus dari tadi. Harganya murah meriah. Ya pira nang kiye? 7.000. 7.000 perak. Oke, padahal 7.000. Oke, nang itu 6.000. 6.000, 7.000. 7.000. Ini yang sama yang itu lah 7.000. Ini 7.000-an. Itu 6.000-an yang di bawah. Ini ada yang lebih gede lah. Nah, nasi yang lebih gede ini mau diganti airnya yang baru ini. Ini tukang panggul airnya rosa banget. Oke mas, oke. Tukang panggul airnya. Oi. Oke, piranan kaya kue itu apa? Oke, invisible. Oke, piranan kaya? 10.000. 10.000-an, rot. 10.000-an campur, ada obon, ada kohaku, sante, piko, ada wis, bermacam-macam. Pokoknya tinggal pilih, dilapake Bapak Sirin guys. Cuma orangnya itu nggak mau dicantumkan nomor WA-nya ya guys. Jadi kalau mau beli atau belanja di Bapak Sirin itu langsung datang ke lapaknya, langsung saja ke sini, nanti tinggal pilih-pilih. Ini lapaknya deketan sama Pak Channel, nggak jauh. Oke, lanjut guys, lanjut ke tempatnya yang lainnya. Ini masih ramai sekali ya guys, ini masih padat sekali orangnya, lumayan. Oke, lanjut nanti guys. Lanjut guys, ini jam 7 lebih pengandapan. Lanjut ke Platinuman. Platinuman dengan orang ini, oh ini Pak Raji guys. Ini mana Pak Raji kayak kenal ya. Kita nanti ke Pak Gansal Blas. 15.000-an aduh. Jadi bener baik lah, 15.000-an ya. Kianu, anu jos-jos kayaknya tanah kita. Bagus-bagus ya, cuma ya burung patia panjang, iya kan gemuk-gemuk ya guys ya. Iya kan gemuk-gemuk, jadi ekornya burung patia panjang. Karena ikan muda ini ya guys, ikan muda. Ya, bos, belum panjang. 15.000 ini banyak sekali ini stoknya. Putih-putih api-api sini ya. Jos-jos, putih-putih banget. Mantap-mantap. Ini enggak setiap pasaran ada ya, guys. Kadang ada, kadang banyak. Makanya kalau saya dapat pesanan itu kadang-kadang bingung. Oleh orang saben pasaran ana. Enggak setiap pasaran ada. Angel. Ini stoknya 1, 2, 3, 4. Ini stoknya 4 jubah. Ini setiap enggak setiap pasaran itu ada ikannya kayak gini. Saurin sih orang kayak kan ada kayak memakan piring. Karena ini ikannya juga bagus-bagus. Aja kayak gue lah. Ikannya bagus-bagus. Alhamdulillah, tamang bener apa lagi nyuri? Lah gue ya gue Bapak Channel. Ya mumpung lagi sepi kan ngomong. Gue Bos Channel, kayak channel gue. Channel kepalin takon nomor Rika loh.
Jadi mau apa terus nang kene? Iwak ini langka kok. Nah, iwak pirang-pirang mulai dari sabun gulis, dia stop. Dan murah-murah, gue nampak channel, minta nomornya. Gak mau orangnya, gak mau ribet, gila kita orangnya. Semuanya ke pasar. Ya, uang ada Jakarta, Bandung, kejentemenan. Jakarta, Bandung, gue. Kita pernah sini aja, ya. Saya ketai gue, kalau saya selonggrong. Iya, ya orang itu lama, terminal, apa nang tem-teman, ya gue. Sudah gue ribet Pak Channel kayak ini langsung ini dengan Bapak Channel. Makanya kalau yang nanya-nanya nomor itu saya itu kadang nggak enak pikirannya saya yang nggak mau nulis di sini ini langsung ya, emang nggak mau ditulis di video nih Bapak Channel karena ribet. Katanya mending dapat sedikit tapi di pasar katanya. Ini karena bagus-bagus nih Bapak Channel. Iki pira nang iki? Iki sing pira nang? Iki 5.000. 5.000 apik-apik iki. Iki wartawan lurus tengah sih. Nek ada tipe sing banyu 2.000 pera. Kok ana cok iki ngene iki. Sangke jos iki. 2.000. Banyu wae. Cuma warnanya belum begitu. Tapi lumayan mas ya. Begitu keluar semua ya guys. Ini lumayan nih. Lumayan. Karena sih keren-keren sih enom, masih muda. Di tempatnya Bapak Channel. 5.000-an. Kira-kira mikir 3.000. 5.000, kira 2.000 perak. 2.000 perak, 2.000 perak. Platinum bayar. Lanjut, lanjut, lanjut. Bonek. Wawan koi. Gawane koi gede-gede. Maka nyentok berapa? Hah? Gak nyentok, mau dikuntuk. Ini baru buka, ini masih hangat. Masih hangat, baru buka. Tanco sante, tanco kohaku, tanco tancoan, tanco sante, tanco sante kohaku. Harganya 35.000-an. 35.000. Tanco sante, peko, sante, kohakuan. Ini juga ada pelajaran yang wajib. Bral kapral milih beda. Milih beda. Soa 50 up. 50 up waton. Ini kalau dipijakan itu langsung untung ya. Ini karena ikannya betina-betina ya. Ini dipisahkan sekali, terus burayakan dijual, terus nanti untung induknya gratis, punya induk gratis, mantap sih. Nggak setiap pasaran ada nih sayangnya ya, jarang-jarang ikan kayak gini. Ini kebetulan pas ada ini, mantap. Soa sama isoa itulah, sama isoa yang satu ini soa. Yang satu hisoa, yang satu soa. Ini ada yang satu kecil. Oke, ini di tempat ekos. Bisri, oh ya, lanjut. Laku-laku maning. Laku-laku maning. Ini banyak banget ikan koi ini ya. Banyak banget stok ikan koi. Masih melimpah. Oke, itu ya review singkat harga ikan koi yang ada di pasar ikan Purwonegoro ini masih padat sekali, masih penuh sekali ini orang itu. Oke, itu saja ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Barangkali teman-teman mau belanja ikan koi di pasar ikan Purwonegoro, alangkah baiknya cari-cari dulu informasi tentang harga ikan koi yang ada di pasar ikan Purwonegoro sehingga
nanti harganya itu nggak terlalu mahal atau bisa dapat harga ikan koi yang standar pasar ya guys. Beda kalau di rumah ya memang biasanya agak lebih tinggi harganya, cuma ikannya biasanya itu lebih bagus-bagus. Kalau saya yang jual di rumah itu karena memang lebih bagus-bagus, karena yang jelek-jelek itu saya bawa ke pasar guys. Oke, itu saja, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.